Cristiano Ronaldo kembali menjadi perbincangan setelah mencetak gol spektakuler lewat free kick atau tendangan bebas khasnya dari luar kotak penalti saat Al Nassr melawan ABA. Dalam pertandingan itu, gol Ronaldo menyamakan kedudukan menjadi satu sama dan diakhiri kemenangan Al Nassr lewat titik penalti yang dilesakkan oleh Talisca setelah Ronaldo memberikan penalti tersebut kepada Talisca. Gol free kick dari Ronaldo ini tak pelak menjadi perbincangan di kalangan penggemar, tidak hanya Ronaldo saja, tapi juga penggemar sepak bola pada umumnya. Gol khas Cristiano Ronaldo ini dicetak dengan tendangan keras yang meskipun dihalangi oleh 3 pemain, tetap saja gol itu terjadi. Siii!